Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua murid tingkatan 1 untuk subjek PSP. Baiklah, hari ini kita akan melakukan assignment. Assignment PSP tingkatan 1, topik kontra. Okey, sebelum itu anda dah tengok video kontra, apa itu kontra dan kebanyakan kontra. Baiklah, hari ini kita nak tunjukkan assignment kontra iaitu pertentangan. Betul. Baiklah. Kita semua mengetahui bahawa kontra itu adalah pertentangan. Seperti mana anda telah tengok video minggu lepas. Betul. Dan saya nak membuat gambaran. Bukan menggambar, gambaran. Menggambarkan assignment kontra itu dengan memilih pemandangan yang mudah. Okey. Dan kita boleh buat unsur kontra di dalamnya. Okey. Antara pemandangan itu adalah pemandangan di pantai. Okey. Pemandangan pantai di waktu senja. Di waktu pagi pun boleh, di waktu senja boleh. Tengoklah kan. Ha. Kalau pagi dengan senja tu, kalau itu pun mungkin bergantung kepada, tak kisahlah ke utara ke selatan ke timur ke barat. Sorry, timur barat ke utara selatan. Okey, ha. Kalau di pantai timur ke ataupun di pantai barat ke dalam Malaysia ni kan. Okey, yang bukan kita geografi. Tapi dah cerita pasal okey, pemandangan pantai. Bukan pemandangan pantai, okey. Betul, pemandangan di waktu pagi ataupun di waktu senja, okey. Di mana saya akan zoomkan pemandangan langit dan juga laut. Okey. Jadi kita akan memilih gambar-gambar. Bukan memilih gambar, kita akan melihat gambar yang dalam internet lah, okey, supaya kita boleh melihat pemandangan pantai di waktu pagi ataupun senja. Dan kita akan menjadikan satu aspirasi ke dalam assignment kita, iaitu kontra. Ya, yeah. Kita melihat di sini image, okey, daripada dari Google telah dapat image iaitu pantai di waktu senja. Ada tak unsur kontra di situ? Nampak tak? Anda akan melihat di manakah unsur kontra di situ. Anda dapat lihat, okey, dia contoh di gambar yang ini. Yang ini. Okey. Contoh di gambar ini ataupun ini. Okey. Pantai itu dah tentulah dia mempunyai warna sejuk. Manakala di bahagian atas tu iaitu langit, dia mestinya berwarna panas. Dan yang paling menarik sekali, yang di tengah-tengah tu adalah matahari. Kalau kita katakan dia, okey, saiz dia agak panas dan juga dia begitu. Haa, okey. Okey, ataupun macam ni. Kita melihat pemandangan di pantai yang ada bulan purnama. Haa, okey. Ya, lihat pantai di waktu malam dan ada bulan purnama. Haa, nampak tak? Di manakah dia punya kontra ni? Saya rasa nak pilih yang mana? Haa. Okey, yang ni nampak lebih jelas kontra dia, betul. Warna yang sejuk, pantai, langit, tapi tiba-tiba di tengah tu ada bulan. Okey. Nampak, yang ni pun sama, yang ni paling ketara sekali lah. Okey, pantai yang air yang warnanya warna kelabu kebiruan. Kemudian ada atas tu ada imej matahari yang tentunya berwarna panas. Berwarna panas, bersaiz kecil berbandingkan sekelilingnya yang besar. Ha, okey. Kita nak highlightkan kat mana dia punya, di mana kat kontra dia. Ha? Jelas eh? Okeylah, kita akan memilih pantai. Melakar pantai di waktu senja. Okey. Bahan-bahan adalah pensel, pemadam. Okey. Dan juga pensel warna serta pembaris. Okey. Oh, tidak dilupakan kertas. Kertas putih. Saiz A4 ke, A4 ke, A2 ke, tapi saya ni separuh A4 lah, okey. Tapi yang penting kita nak melakarkan di atas permukaan kertas dengan alat-alat tulis yang tadi. Kita highlightkan objek iaitu matahari. Okey, matahari dan juga laut. Ya, kita lakarkan matahari, okey, untuk lebih mudah. Di malam hari. Di waktu petang. Lakarkan matahari. Okey. Ya, dapat. Matahari syat. Okey.
Kemudian kita akan lakarkan pemandangan pantai. Manakala seperti kita berada sedang duduk di merenung dan pantai, kita merenung laut. Ya, baiklah. Ya, kita lakarkan pantai. Susah-susah kita apa je lah. Kita boleh jadikan dia laut terus. Okay. Lajikan dia laut. Okay. Lalu kita melakukan garisan dekat laut. Garisan berapa murid-murid? Garisan beralun. Betul. Buat garisan beralun dekat laut ni. Anda kan topik pertama. Kedua garisan kan? Garisan beralun. Buat. Kita aplikasikan garisan yang kita belajar pada topik yang kedua. Okey. Ia dia laut. Okey. Oleh kerana kita nampak di malam hari kan. Kita masih lagi boleh menggunakan garisan beralun menunjukkan laut. Ya, garisan beralun juga boleh kasihkan untuk matahari sikit. Okey. Sorry, bukan matahari, awan. Okey, awan. Okey. Ingat, bila kita melakarkan ini, kita ingat tujuan kita ni kontra. Okay, kontra. Okay, tak perlu banyak sangat lah. Okay, kita cuma nak highlightkan kontra sahaja. Kita tidak nak highlightkan sangat pemandangan. Memang pemandangan tu penting sekurang-kurangnya. Okay, tak ada terlalu simple sangat. Tapi masih kita boleh, kita nak highlightkan kontra. Okay, dari kita rasa kita boleh mulai berwarna. Anda pilih anda nak warna sepulang. Yang mana anda rasa nak senang, anda boleh buat warnakan di laut ataupun dekat langit yang ada matahari tu. Okey. Ya. Kalau anda tak warna matahari, okey, lakarkan yang berwarna terang terlebih dahulu. Okey. Ini warna yang dicadangkan, warna yang terang. Okey. Kemudian kita akan tambah lagi. Nak bagi dia lebih pekat. Tak payah terlalu pekat eh. Sebab kalau terlalu pekat nanti dia jadi hampir warna sejuk pula. Kita nak melihatkan matahari sebagai warna panas. Okey. Anda boleh gunakan warna merah. Tapi untuk di sini saya tidak gunakan warna merah lah. Sebab saya tak mahu dia nampak macam gelap dah. Dari jauh tu dah nampak warna sejuk. Tu satu cadangan lah eh. Kalau nak gunakan warna merah pun boleh warna ni, tapi jangan terlalu pekat lah. Okey. Okey, warna dekat keliling dia. Okey, dekat keliling tu bagi dia warna terang. Okey. Tujuan kita bagi dia terang bukan apa. Okey, nak highlightkan walaupun matahari tu nampak dia gelap, tapi memandangkan kita nak highlightkan dia waktu-waktu senja kan. Kalau waktu senja ni dekat mana murid-murid? Matahari terbenam dekat pantai timur, okey. Macam dekat Kuala Semenanjung, negeri Kelantan, okey. Terengganu, betul, Pahang. Okey, anda boleh dia punya keliling tu ada macam kan matahari kan dia keliling tu mesti panas kan. Okey. Agak-agak dia jangan terlalu meluas pula. Okey. Okey, di situ nampak ni ada warna panas di situ. Warna panas. Okey. Okey, tambah warna di sini. Niat kita adalah untuk memastikan. Kan kalau dia waktu senja tu kan. Kan dia keliling awan tu dia warna kemerah-merahan sikit. Jadi kita tambah sikit kemerah-merahan tu. Kita highlightkan dua jenis warna ni sahaja eh. Itu warna panas dan warna sejuk. Okey. Okey.
Warna bagi gelap. Ha. Keling tu bagi dia gelap. Sebab dia warna bercampur-campur sikit kan. Warna senja lah katakan. Di sebalik gelap-gelap tu masih ada cahaya-cahaya. Ha. Tambah garisan. Okey, baiklah. Ha, ini kita akan menggunakan warna yang lebih gelap. Okey, nak menunjukkan laut. Ha. Tapi di sebalik gelap apa? Kita akan memperlihatkan bayangnya juga eh. Bayang matahari juga. Laut tetap gelap dah, dah kata dah senja kan? Ha. Okey. Ya. Highlightkan juga bayang tersebut. Okey, bayang. That mean ada dah bayang. Bayang dia apa? Di tengah-tengah tu bagi bayang. Walaupun kita hadap di atas laut tapi kepada macam dia seolah dekat pantai. Yalah, tak kira lah kita berada di posisi mana pun dekat laut. Okey. Bila matahari menyinari, dia akan dari jauh tu dia akan macam macam langit dan laut tu warna dia dari sekelipan nampak macam hampir lebih kurang sama. Okey. 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 Yang ini okey, anda hanya perlu tambah lagi touch up lagi sebenarnya nak memastikan bahawa dia punya warnanya tu lebih jelas. Melibatkan kekurangan dua kumpulan warna yang berbeza. Okey. Kalau anda tengok dalam teknik penghasilan kontra, assignment itu lebih kepada perbezaan warna. Nampak eh? Okey. Okey, sebagai seorang pengkarya seni, kita okey, saya benda ni tidak habis lagi, tapi inilah teknik ni. Anda perlu bila anda buat assignment, anda hanya perlu melengkapkan seperti inilah, okey. Ha. Dan tugas anda bila anda buat assignment, anda buat dan pastikan dia benar-benar habis. Okey, ketika rakaman ni sedang dibuat, saya masih belum anggap dia ni habis, dan bila dia dah penuh tu habis, okey, itu bergantung kepada persepsi masing-masing sebagai seorang pengkarya. Sebagai seorang pengkarya sini, anda sahaja yang berhak mengisytiharkan yang ini sudah habiskan atau belum ya. Okey. Terima kasih. Selamat membuat assignment.